Assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Aziz. Okey, geng. Jadi malam ni saya nak buat apa ni? Tunjuk dulu. Ni geng. Okey. Jadi ni saya sebenarnya nak buat ikan kering. Ikan kering ikan selai kuning. Tapi kita pergi kedah, ikan selai kuning habis. Jadi saya beli ikan plat leng. Ni plat leng. Jadi nak buat ikan kering, kita kena sear dulu lah ikan ni. Buai apa ni? Buai perut dia, we cuci-cuci dulu. Nanti saya akan tunjuk. Okey geng. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe, support Dunia Aziz. Okey geng. Layar. Okey geng. Jadi siap dah ni kita sear ikan ni. Siap ni semua ada 15 ekor. Jadi kita buat untuk makan. Jangan ni bukan nak buat untuk jual. Kita buat untuk makan. Semua 15 ekor. Macam biasa dah. Kita sear ikan. Buai isir. Cuci perut. Apa ni buai perut dia. Okey, seterusnya kita guna ni garis. Saya guna garis kasar. Ni. Garam kasar. Pada sedap dia guna garis buku. Garis hot ketul-ketul tu. Kalau Kelantan dia panggil garis buku. Okey, mula-mula tu kita masuk ni dulu. Kita beri apa ni? Air dia tu. Sekarang ni kita kena larut ke garis ni. Kita larut ke garis ni. Okey, air ni. Apa ni tarik garis ni kita akan tabur tadi. Ni tarik garis. Ini. Okey geng, hot ni kita begini lagi. Ini time ini. Atas dua kali. Ni kita ambil, kita masuk dalam. Ni dalam ni. Sama, kita masuk lah tu. Okay, lepas tu air ni kena kita larut ke dia. Itu jadi air garis. Kita air garis. Kita masuk. Okey. Jadi untuk step pertama ni, siaplah ni. Ni tunjuk-tunjuk. Ni untuk step pertama kita ni, apa ni siap dah. Jadi ikan ni, ikan ni
Semalam ni kita akan tutup ni. Jadi kita akan perak dia semalam ni. Ikan ni kita akan perak ke dia semalam ni. Jadi esok pagi saya akan jemur. Okey geng. Jadi tiga kering kita, kalau kita buat malam tu, kita nak jemur lah pagi ni. Pagi ni kita akan jemur ikan kering tu. Jadi ni lah ikan kering kita malam kita buat. Lepas ni kita jemur. Jadi langkah seterusnya kita tuai ke air. Air ikan ni tuai. Ikan jadi ni. Ikan ni kita uai hari. Lepas tu kita basuh. Dia nak basuh ni supaya ikan ni tak masing. Ikan ni taklah masing sangat. Ikan kering. Okey dah selesai bilah. Tu baru kita jemur. Okey. Okey. Jadi kita selesai dah. Bilah ikan ni. Okey jom. Kita jemur belakang rumah. Okey geng, jadi ni dah kita pergi jemur belakang rumah.
Jadi ikan ni dia nak pergi kering molek, dia tengah hari. Kita kena balik. Kita kena balik mula. Kita kena balik semula ikan ni. Nanti tengah hari. Okey, jadi siap dah. Ni kita jemur ikan. Ikan kering Aziz ni. Cara saya. Okey geng. Jadi kita siap dah ni. Jemur ikan kering ni. Siap jemur ikan kering. Jadi nanti kita akan balik dia, okey. Nanti ni, nanti dalam tengah hari kau hari kau saya akan balik pula. Balik kat tu pula. Video betul-betul kering. Okey geng. Nanti jika dia siap saya akan goreng. Saya akan terah. Dia punya rasa lagu mana. Okey geng. Lanjut. Okey geng. Jadi saya baru balik dari tadi. Saya tak ingat saya jemur ikan kering. Ikan kering yang saya buat pagi tadi. Pasal saya tu ubik kita dari tadi. Jadi inilah ikan kering. Buat peseng. Kohor sikit ikan kering kita ni. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 11 ekor. Ikan kering tinggal 11 ekor. Mungkin kena gomong kucing ni. Kalau kita tengok ada sisa dia ni. Ni. Mungkin kena pakai kucing ni. Tak apalah, asal ada juga hok kita nak buat lauk. Ikan kering. Okey geng. Jadi malam ni saya ke goreng ikan kering ni. Lepas tu kita makan. Jadi ni dah ikan kering. Ikan kering yang saya buat. Jadi kita dah terah kan. Kita pakai dengan nasi. Jadi kita ada ikan lepiah. Kita lepiah. Ikan kering kita. Ni sebab kita goreng. Tadi kita goreng ikan lepiah dulu. Jadi dah jadi kuning. Okey, sebenarnya ikan kering ni kalau betul-betul kita nak buat, dia makin masa 2 hari ataupun 3 hari video betul-betul kering. Kalau macam lagu ni, dia orang panggil ikan bekok. Ikan bekok pun ada ni lagu ni. Tak apalah, saya panggil kering ni lah. Kalau biasa sehari ni, tu orang panggil ikan bekok. Tu sehari lepas tu kita ada piang, kita nak cicuh dengan budu. Ni budu. Ni budu. Dia budu ni, kalau nak sedap dia, kalau nak sedap dia, bubuh telur, lepas tu puas terima. Ataupun letak buah diri ya. Ni dalam ni. Ni dalam ni. Lepas tu, ni kita, apa ni? Lada ni. Kita penyek tu. Ni dah barunya budu penyek, budu penyek lada. Okey lah. Kita nak terah dulu lah. Tiket kuning kita ni. Okay. Jadi kita nak terasa ikan kering ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
dah ada budu ni. Orang Kelantan royak. Ya. Kalau tu tua lalu ke belakang, aku tak khabar. Kalau dia naik kafe. Dia tak khabar kan, dia dah ada ke belakang. Kalau dia lepas, khabar. Kalau kita tengah sikit pakai nasi, tua lalu ke belakang. Dia tak khabar tu. Kalau kita tua tu lalu ke depan, mesti kita khabar kan lalu ke depan. Ya, kerana tak payah ada kuah-kuah ke apa. Kita makan yang budu lagi ni. Dia pia. Dia makan ke api kan. Jadi geng, nanti kata setakat ni. Okay, geng. Jadi saya rasa setakat ni saja saya punya video. Jadi sebelum tu, jangan lupa subscribe. Support Dunia Adi. Okay, geng. Assalamualaikum. Bye-bye.